suasana yang damai di tengah perkampungan menyajikan santri yang damai. Menggambarkan tempat belajar yang nyaman untuk mengasah minat dan bakat, membentuk karakter, serta tekad yang kuat. Demi hari esok yang gemilang. Dari sinilah mimpi-mimpi itu diwujudkan. Selamat datang di Pondok Pesantren Al Azam Sukabumi. Pondok Pesantren Al Azam beralamat di Kampung Cikaret RT 04 RW 02 Desa Kesagaran Kecamatan Kebun Pedas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Pondok Pesantren Al Azam berdiri pada tahun 2 Januari 2018. Bermula dari program perkuliahan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PASIM Sukabumi, serta dari sebuah cita-cita seorang pengusaha muslim yaitu Bapak Haji Dr. Ani Sidik S.Pd.I. S.E.M.M. selaku Ketua STIE PASIM Sukabumi. Dengan visi, terbentuknya kader-kader pemimpin yang berakhlakul karimah, berjiwa santri, dan berbasis entrepreneur. Pondok Pesantren Al Azam mampu mencetak santri dan santriwati yang berprestasi, baik dalam bidang pengetahuan umum maupun keagamaan, serta dapat berkontribusi di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, Pondok Pesantren Al Azam memiliki 3 lembaga pendidikan formal, yaitu Sekolah Ekonomi atau STIE PASIM, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu atau SMP, dan Sekolah Menengah Atas atau SMA. Dalam mencetak generasi yang kompeten, Pondok Pesantren Al Azam menjamin kualitas tenaga kependidikan dan materi pembelajaran di sekolah melalui berbagai kegiatan akademik. Santri dan santriwati ditunjang oleh fasilitas yang memadai, berupa asrama yang nyaman, aula, gedung sekolah, lapangan, masjid, lab, dan ruang belajar yang nyaman. Demi menyesuaikan dengan tuntutan zaman, Pondok Pesantren Al Azam juga mengembangkan minat dan bakat para santrinya melalui UKM unit kegiatan mahasantri. Di antaranya ada bahasa, silat, pertanian, kori, LDMI, hadro, pramuka, dan paduan suara. Menjalani kehidupan di Pondok Pesantren Al Azam, para santri berkewajiban mengikuti seluruh program dan menaati tata tertib sebagai sebuah prinsip atau pedoman hidup. Semua itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.